Agak maju sedikit pergi, Pak. Bisa berapa buah? Ya. Tinggal pohonnya berapa, besarnya berapa. Kalau seperti ini juga hampir ratusan buah ini sudah saya petik juga kemarin. Harganya itu 1 kilonya kalau kemarin itu kalau di sini itu 17 sampai 18.000 per kilo. Biasanya dijual sampai kemana, Pak? Ya, ini di store ke... ya, kalau pedagangnya sampai ke Medan, Jakarta, Surabaya, pokoknya kota-kota besar lah. Ini di Desa Bageng umumnya punya jeruk semua, tapi di pekarangan. Nah, kalau yang di kebun itu ya ada, tapi dikit lah, hanya puluhan orang lah. Kalau yang di kebun itu, kalau yang di pekarangan ini hampir semua punya. Sehat dulu. Kemarin barang sudah usia. Kemarin makan Meki. Mungkin aku lagi ngedit. Jiwa mar cekli mar. Hei, sing ku cekli. Lah ngono. Ini katanya di sini tuh kan sentra jeruk pamelo. Jadi saya ke sini mau berburu jeruk pamelo. Ah, ternyata enak rasanya, manis. Gak ada bijinya juga. Ini kan katanya musim panennya, jadi saya mau kesini mau cari jeruk pamelo itu. Segar rasanya, enak. Apalagi ketika apa cuaca panas siang-siang, wah tambah segar, manis. Rasa daganya juga sedikit hilang.